Senin 23 Agustus 2021. Jadwal panen dengan rotasi panen 20 hari. Inilah hasil TBS di lahan kelapa sawit yang dulu saya pupuk menggunakan NPK Pak Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh petani sawit di Indonesia. Semoga selalu jaya, sehat jiwa dan raga, hidup yang berkah, penuh gairah. Seperti pemanen andalan kita ini dengan nomor punggung 18, Mas Yuswanto. Beliau ini adalah sahabat saya sendiri yang dari awal mula saya membeli kebun kelapa sawit, Mas Yuswanto lah yang membantu untuk memanen buahnya. Alhamdulillah satu pokok dapat menurunkan 2 tandan buah segar kelapa sawit yang lumayan besar. Sepatu saya ini dengan ukuran 42 ya teman-teman. Iya. Dan ini yang satunya lumayan besar juga ya teman-teman, sampai merah merona. Dan kebetulan hari ini saya sendiri yang mengeluarkan tandan buah segar kelapa sawit menuju TPH. Sebenarnya rombongan pemanen andalan Mas Yuswanto yang bernomor punggung 18 tadi itu ada 3 teman-teman. Tapi kebetulan 2 sahabat pemanen saya ini lagi halangan. Yang satu Pak Bagio tangannya lagi sakit, dan yang satunya lagi Mas Supri lagi meriang. Ya akhirnya gak apa-apalah, saya ikut memanen di lahan sendiri. Bingung juga teman-teman karena nggak terbiasa memuat kelapa sawit. Kalau mupuk atau jangkos saya pakai obrok seperti ini. Biasanya Mas Supri juga pakai obrok seperti ini, tapi dia bisa muat banyak sampai tinggi muatannya. Tapi kalau saya pusing juga ini cara memuatnya. Ini saya cuma bisa muat berapa ini ya teman-teman, 8 tandan ya. Ini kalau Mas Supri biasanya bisa 10 tandan lebih sampai tinggi. Dan alhamdulillah buahnya besar-besar. Oh ya teman-teman, saya membagikan video ini demi Allah tidak ada niat pamer sedikit pun atau istilah sejenisnya. Semata-mata niat saya hanya ingin memotivasi, khususnya para petani muda atau para petani pemula yang baru terjun di dunia perkebunan kelapa sawit, bahwasanya investasi di perkebunan kelapa sawit itu sangatlah menjanjikan, karena kelapa sawit ini adalah kebutuhan industri dunia. Saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman, apabila sudah memiliki kebun kelapa sawit, syukurilah dan rawatlah baik-baik. Cukupilah kebutuhan kelapa sawit kita. Insya Allah hasil kelapa sawit kita pun akan mencukupi kebutuhan kita. Kenapa saya bicara demikian? Karena saya sendiri sudah membuktikan. Ini adalah bukti nyata, bukan sekedar cerita. Karena dulu waktu saya membeli kebun kelapa sawit ini, kondisinya sangat parah dan mengenaskan. Kemudian saya rawat dan sekarang alhamdulillah hasilnya sudah sangat memuaskan. Alhamdulillah proses panen dan mengeluarkan buah ke TPH sudah selesai. Tadi videonya saya singkat ya teman-teman, karena kalau saya fokus mengambil video, pekerjaan saya untuk mengeluarkan buah ke TPH malah tidak selesai.
Mari kita buktikan sama-sama dari hasil kebun kelapa sawit yang dulunya rusak parah dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan sekarang sudah kembali normal dengan jumlah pokok 325 dan dengan rotasi panen 20 hari sekali. Kira-kira ini nanti mendapatkan berapa ton? Ini hasil panen hari ini buah milik saya sendiri, tidak dicampur dengan buah milik orang lain. Setelah proses muat selesai, buah kelapa sawit akan langsung dikirim ke peron atau pengepul kelapa sawit. Kita lihat sama-sama nanti hasil replasnya atau notanya mendapatkan berapa ton. Dan kebetulan lokasi kebun kelapa sawit saya ini tidak jauh dengan lokasi peron atau tempat pengepul kelapa sawit. Perjalanan sekitar 4 km sudah sampai lokasi dan siap untuk ditimbang. Ini adalah supirnya, Mas Pur, yang sedang menyusun buah di atas truk dan kita langsung berangkat menuju peron. TBS hari ini 2500. Inilah keadaan di lokasi peron atau tempat pengepul kelapa sawit. Nanti kita lihat sama-sama ya teman-teman hasil timbangannya. Buah kelapa sawit yang sudah dimuat tadi sekarang sudah sampai di lokasi peron. Nah, ini dia timbangannya. Timbangan pertama 9 ton 125 kilo. Itu nanti setelah buah kelapa sawit dibongkar, maka ditimbang lagi. Dan ini timbangan yang kedua dengan truk kosong tidak bermuatan. Kita lihat sama-sama hasil timbangannya berapa. Menunggu stabil ya. 4 ton 195 kilo. Dan inilah hasil replas atau notanya teman-teman. CV Lintas Borneo Sejahtera, tiket timbangan. Tanggal kirim itu ya di pojok kanan atas, Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 15.33. Dan di sebelah kiri tengah, timbangan pertama tadi ya dengan muatan kelapa sawit 9 ton 125 kilo dan dipotong timbangan kedua dengan truk kosong 4 ton 195 kilo. Neto atau berat bersih 1 4 ton 930 kilo, potongan 2%, neto 2 atau berat bersih 2 4 ton 831 kilo. Dengan harga 2.500 per kilo, alhamdulillah mendapatkan uang Rp12.078.500. Sekali lagi saya katakan, tujuan saya membagikan video ini semata-mata hanya ingin memotivasi, khususnya para petani muda atau para petani pemula yang baru terjun di dunia perkebunan kelapa sawit. Saya bukan pedagang pupuk dan saya juga tidak mendapatkan bayaran dari produk pupuk yang saya gunakan. Dan saya juga bukan tengkulak buah kelapa sawit. Saya hanya ingin mengatakan, rawatlah dengan sebaik mungkin kebun kelapa sawit yang sudah kita miliki. Cukupilah kebutuhan kelapa sawit kita, insya Allah kebutuhan kita pun akan tercukupi dari hasil kelapa sawit kita. Cukup sekian dan terima kasih atas kebersamaannya. Semoga petani sawit di seluruh Indonesia sukses jaya semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.